saya tegaskan ya, peristiwanya saya nelpon. Apakah saya minta bantuan itu yang kemudian perlu diperdebatkan. Nah, tapi sekali lagi materi itu nanti ya setelah Nianu ya. Sekali lagi semuanya karena ada komplain, ada keluhan baru saya komunikasikan. Bukan dari proses misalnya ya, saya mau mutasi. Dari awal sudah kontak Pak Gubernur minta bantuan. Tidak, pada saat itu dia sudah mutasi mohon itu sudah 2 tahun sebelumnya di sejak 2021. Kemudian ditolak. Ketika ditolak kemudian dia resign. Ketika resign dia mengatakan mutasi alasannya mengurangi SDM ditolak. Resign yang akan konsekuensi sama yaitu mengurangi SDM dikabulkan. Itu diceritakan kepada saya oleh mertuanya yang kemudian saya komunikasikan kepada pejabat di Kementan. Nah, itu yang kemudian diperspektifi sebagai sebuah saya menghubungi untuk minta bantuan. Nah, ini sekali lagi masih dalam proses sidang. Kita tunggu sama-sama saja. Saya welcome saja.